Halo guys, welcome to my channel. Diri ini Fardia. Sekarang itu aku nih guys abis bikin es potong. Es potong ini rasa durian ya guys. Ini udah aku hancurin. Ini aku mau masukin ke kulkas. Terus ini rasa ketan hitam sama susu ya. Oh guys, jadi ini durian kamu hancurin kamu masukin ke dalam. Iya. Nah ini juga ini ketan hitamnya. Oke guys, berarti besok mau dilihat. Ditaruh di freezer dulu ya. Ini masih encer. Iya karena baru dibikin. Baru dibikin guys, lihat guys. Iya. Lihat empuk kan guys karena baru dibikin. Ini kita percobaan cara membuat es potong durian ya. Iya, ntar kita potong-potong. Oke itu kalau udah keras besok. Iya. Kita, terus ini idenya. Oh ini guys udah disiapin ya. Oke, berarti sekarang kita akan masukkan ke berarti ini durian, susu, air. Santan kali ya? Iya, santan lah, santan. Oke, berarti besok kita akan lihat ya, guys ya. Ini kita masukin ke kulkas dulu sampai freezer kali ya? Iya. Oke, sekarang kita masukin ke freezer, guys. Oke, guys, kita lihat apakah freezernya muat atau tidak. Muat. Muat. Tunggu deh. Itu ditaruh di bawah kali ya. Taruh bawah hancur ya. Nah, ya kan? Oke guys, mudah-mudahan besok dia menjadi freezer ya guys ya. Udah jadi ya. Semoga besok menjadi freezer guys. Oke. Okay. Kita bakalan potong-potong ntar ya guys. Okay, kita picu dah. Ayo nih guys, aku waktu itu kan ini pohon minahong itu obat ya guys. Aku jadi waktu itu kan disuruh mami aku petik pohon minahong. Ya udah terus mana? Terus itu aku cabut, aku tanam di sini. Jadi minahong. Jadi guys. Emang hebat nih deh guys. Ini aku lagi iseng banget ini guys. Benar-benar lagi iseng banget. Terus ini udah juga minahong ya? Minahong super. Mana ini? Ini minahong super guys. Oh iya, pohon cabenya udah berbuah. Wow. Udah tau belum bunda? Lah ini bunda yang nanam mama. Oh iya. Terus ada juga pohon paya ya guys. Ya paya mah udah biasa guys. Pohon paya sebenarnya udah biasa ya, tapi ya tetap aja kita sendiri. Ya karena bikin sendiri, nanam sendiri jadi oke lah. Di karena nanam sendiri guys. Yang paling gede ini nih guys, kayaknya udah mau matang ya. Bukan waktu itu udah matang ya, udah dipanen? Belum. Udah. Ini bunga keling ya guys. Bunga keling. Ini kan jamblang. Jamblang putih. Jamblang iya, jut atau jamblang putih. Terus mana? Rambutannya lagi enggak musim kan? Rambutan lagi susah ya guys sekarang. Lagi enggak musim guys. Dia lumpuh nih guys, merah-merah. Kalau musim juga ini rambutan binjai soalnya. Ya bagus. Ini juga ada pepaya Jepang ya guys, buat taburin teh enak gitu. Oh ini, itu pandan juga nanam dari kecil, dari besar. Terus juga itu ada pohon serai tuh. Oke. Oke dan kincir ya. Jadi kita di depan rumah itu banyak pepohonan ya guys. Oh ya? Jadi kita ke depan langsung banyak pepohonan yang indah. Oke, see you later. Dadah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa mencet tombol loncengnya ya, sampai abu-abu. Dadah.